Udah kayak makanan ya, dibungkus-bungkus daun pisang. Biasanya daun pisang digunakan sebagai bungkus makanan, tapi di tempat ini daun pisang justru digunakan sebagai perawatan tubuh. Penasaran? Ikutin terus yuk. Ingin merasakan sensasi spa yang berbeda? Sebuah tempat spa di Cipete, Jakarta Selatan menawarkan spa daun pisang. Pertamanya nyoba-nyoba aja sih, terus berkali-kali ya nyoba, terus hasilnya ternyata bagus, terus kita terapkan ke klien. Oh, ternyata klien tuh suka gitu. Jadi kita jadikan menu utama untuk banana Jasmine Web di sini. Sudah setahun, spa daun pisang ditawarkan di sini. Spa ini bahkan menjadi perawatan tubuh andalan, karena bahannya yang alami tak hanya daun, tapi juga buah pisang. Kalau untuk karakternya sih nggak ada ya, semua daun pisang semua bisa dipakai dan pisangnya pun bisa dipakai, kecuali mungkin pisang kepok ya, itu kan biasanya buat goreng pisang, nah itu tidak bisa dipakai. Sebelum perawatan, terapis mencuci kaki saya dengan air hangat dan garam. Nah, saatnya perawatan nih. Tahap pertama, terapis meluluri scrub yogurt yang sudah bercampur garam ke seluruh tubuh sambil dipijat secara lembut. Scrub ini diyakini dapat mengangkat sel kulit mati, membersihkan pori-pori yang tersumbat, dan melembabkan kulit. Tahap selanjutnya, badan dilumuri dengan masker pisang yang telah dicampur kayu manis dan aloe vera. Masker pisang dipercaya membuat kulit tampak lebih kencang dan lembut, karena buah pisang memiliki kandungan seperti kalium, kalsium, vitamin E, dan C. Meski masker pisangnya itu udah dicampur dengan bahan-bahan lain, tapi bau khas pisangnya itu loh bener-bener masih kecium. Wangi banget. Usai badan dioleskan masker pisang, terapis kemudian menutup badan saya dengan daun pisang. Udah kayak makanan ya, dibungkus-bungkus daun pisang. Kenapa sih Mbak harus pakai daun pisang? Kalau pakai daun pisang kan wanginya lebih kuat, terus nggak kemana-mana panasnya kan, Bahkan kandungan serotonin dalam daun pisang dapat membuat badan terasa lebih rileks. Ya, dipakai rasanya lebih enak juga, karena jangan lupa namanya di spa itu berarti dicampur. Maksudnya dicampur, campur pijat, jadi sudah ada sedikit masasu sehingga memperlancar sirkulasi, kemudian ada dioleskan dulu biasanya bau pisangnya sendiri ya, kemudian baru ditutup daun pisang sehingga semua itu tadi zat-zat yang ada di dalam buah maupun daunnya saling bekerja sama untuk menimbulkan efek terapi tadi, kemudian menimbulkan efek kulit lebih kencang, lebih lembut. Daun pisang ini berlangsung selama 1 jam 15 menit. Untuk menikmatinya, Anda bisa merogoh kocek sebesar Rp275.000. Usai spa daun pisang, badan lebih segar, kulit semakin halus, sudah kayak gitu juga pikiran juga makin tenang ya Mbak ya. Apalagi ditambah dengan 1 gelas jahe hangat. Enak ya. Tita Hayati, Francisca Anis melaporkan untuk NET.
Aduh, enak banget ngelihatnya di spa, pijat-pijat. Karena tapi tadi ditutupin daun pisang, jangan dikukus ya setelahnya. Aduh, panas. Kita jadi pepes nanti. Jadi memang kalau dibilang tuh ya, pisang itu juga mengandung nih, katanya ada kalium, kalsium, vitamin C dan vitamin E. Dan tentunya ada serotonin di daunnya. Ini sangat bagus tadi untuk perawatan tubuh. Untuk kulit, tapi tidak dikukus kan tetap ya? Enggak, itu namanya apa sih? Namanya itu kalau makanan yang dari pisang pepes. Itu. Bukan pepes pisang. Ada tuh namanya kalau makanan-makanan manis. Oh, yang pakai santan ya? Yang putih? Lepet. Lepet ya? Lepet pisang gitu. Lepet-lepet.